Antum harus bedakan ikhwas kalian, memberikan kritik yang membangun dan memberikan saran atau memberikan nasihat kepada pemimpin, ini tentu saja adalah bagian dari agama Islam, bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Arba'in Nawawiyah, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimin. Nasihat itu juga wajib kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, termasuk kepada presiden kita. Maka wajib memberikan nasihat. Namun caranya memberikan nasihat ikhwas kalian bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ketika itu berkaitan tentang personal pemimpin itu. Namun ketika dia berkaitan tentang kebijakan pemimpin yang menyelisihi dan bertolak belakang dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan mungkin memberikan mudarat yang sangat besar kepada kaum muslimin, kepada pengikut atau kepada warga dan kepada bangsa Indonesia, maka harus disampaikan secara terang-terangan, akan tetapi tetap dengan menggunakan adab dan sopan santun, dan harus dijauhi membicarakan aib-aib pemimpin yang berkaitan tentang personal dia, tentang wajahnya, tentang bentuk tubuhnya, posturnya dan seterusnya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali dan jangan dibicarakan, bahkan dia masuk dalam bentuk ghibah kepada pemimpin tersebut, ya. Adapun kalau antum ingin memberikan saran, memberikan kritik tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh seorang pemimpin, maka bisa disampaikan secara langsung atau disampaikan secara terang-terangan misalnya, akan tetapi harus dengan mendatangkan bukti, dengan mendatangkan data-data dan fakta dan seterusnya, dengan cara yang beradab dan dengan cara yang sopan santun, bukan dengan niat untuk menjelek-jelekkan pemimpin, akan tetapi dengan niat untuk mengadakan perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah terlanjur mendapatkan keburukan dan mudarat dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin misalnya, ya. Seperti ada yang mengatakan tidak wajib, dan kami menolak syariat poligami, ya. Sedikit banyaknya dengan mendengarkan ucapan ini, boleh jadi ada orang-orang yang terpengaruh sehingga kemudian dia meyakini bahwasanya syariat poligami ini bukanlah syariat Nabi Muhammad SAW atau bukanlah syariat agama Islam, sehingga wajib hukumnya kita menyampaikan kepada kaum muslimin secara terang-terangan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak benar, bahwasanya anggapan tersebut tidaklah benar. Poligami adalah syariat Nabi Muhammad SAW dan dia adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan secara terang-terangan. Adapun membicarakan aib pemimpin dan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin lalu kemudian dijadikan sebagai bahan pembicaraan kita dalam majelis-majelis dan tidak ada manfaatnya untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, maka yang sebaiknya dijauhi ikhwas sekalian.